Ibu hamil mau jualan dulu, jualan es krim buat si Cibol. Kalau nggak jualan, si Cibol nanti minta jajan, nggak ada uangnya. Udah ah. Aduh, perut ibu hamil sakit. Ibu kenapa? Kok ibu kesakitan sih? Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Aduh, Cibol, perut ibu sakit. Tapi kalau ibu nggak jualan hari ini, nanti esnya pada cair semua, Cibol. Gimana, Cibol? Ibu Cibol, ya udah deh kamu yang jualin ya. Nih esnya cepet pegang. Iya ibu, tenang aja ibu, sama Cibol pasti semuanya laku. Ibu hamil diam-diam aja di rumah, aku jamin esnya laku. Aku pergi dulu ya ibu ya, assalamualaikum. Mudah-mudahan si Cibol jualan laku. Udah deh, perut aku sakit, aku mau tidur dulu aja deh. Es krim. Aku udah dari tadi nungguin di sini, jalan-jalan terus keliling. Tapi belum ada yang beli. Gimana ya? Aku kasihan nih sama ibu aku lagi hamil. Es krim. Hah? Itu kan si Cibo, Gondos. Dia kok nangis? Kenapa ya dia? Gondos gendis, pembeli kan adalah raja. Kamu nggak tahu ya, pembeli adalah raja. Makanya aku mau cobain dulu, nanti kalau enak baru aku bayar. Gampang kok, aku tinggal ngambil uang sama mami aku sama papi aku, kan aku orang kaya. Betul tuh kata Cici, Gondos gendis. Nanti tinggal bayarnya gampang. Yang penting enak dulu. Kan kalian bisa minta mami papi kalian. Ini es krimnya nih. Gak apa-apa, aku mah baik kok. Punya teman kayak aku, yang penting dibayar. Kalian mau yang mana? Ini nih. Ambil nih. Banyak kan es krim aku. Gendis mau. Kalian gak usah berebut.
aku cuman bercanda doang kok. Ah ya udah, aku mau yang Doraemon deh. Bikin untung, kamu malah bikin ibu rugi. Aduh.